Lalu kita melengkapkan agama Islam kita semata-mata terdiri dengan tiga asas tadi, Islam, iman dan ihsan. Tetapi soalan daripada Jibril kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berhenti setakat itu. Tetapi diteruskan dengan persoalan akhbirni anissa'ah. Ceritakan kepada aku, khabarkan kepada aku tentang hari kiamat. Apa jawapan Nabi? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas-sa'il. Sesungguhnya yang bertanya itu lebih mengetahui daripada orang yang ditanya. Rasulullah tidak jawab soalan tersebut, ceritakan aku tentang kiamat. Tetapi Jibril reply soalan tersebut, akhbirni an amaratiha. Jelaskan kepada aku, sebutkan kepada aku tanda-tanda hari kiamat. Lalu dijelaskan oleh Rasulullah walaupun dalam dua bentuk. Antalidal amatu rabbataha. Suatu masa kamu akan melihat seorang ibu yang melahirkan anak-anak yang akan menjadi tuan. Wa antara al-hufata al-urata al-alata ri'a'asya yatatawaluna fil bunya. Kamu juga akan melihat seorang yang tidak beralas kaki, tidak berselipa, al-urata yang fakir miskin sampai baju dia koyak compang camping, al-alata yang fakir sungguh, yang miskin sungguh, ri'a'asya. Kebanyakan mereka cuma pengembala-pengembala dan penternak-penternak. Ya tatawaluna fil bunya. Satu masa golongan inilah yang akan membina bangunan-bangunan pencakar langit. Ini jawapan daripada Nabi. Walaupun kita sedar hakikat tanda-tanda yang diberitakan oleh Nabi melalui hadis-hadis yang lain cukup banyak, tetapi dalam konteks hadis Islam, iman dan ihsan, Rasulullah telah memberikan dua contoh tanda hari kiamat. Ini menunjukkan kepada kita bahawa kiamat itu pastinya akan berlaku. Tetapi untuk memberi kemudahan dan kefahaman kepada umat-umat dia di akhir zaman, yang sudah terlepas zaman kenabian dan kerasulannya, itu sudah pasti. Tanpa bimbingan dia lagi, tanpa asuhan dan dakwah daripada Nabi lagi, kita sekarang bersendirian. Tetapi Rasulullah meninggalkan kepada kita pesan-pesannya daripada wahyu Al-Quran dan sunnah-sunnah dia. Jadi diberikan kepada kita tanda-tanda tersebut agar kita memerhati, agar kita meneliti, agar kita menzikirinya, agar kita mentadabur dan menganalisa tanda-tanda itu sebelum kiamat yang sebenar datang menjengak kita. Bagaimana kalau tidak dikhabarkan tentang tanda-tanda tersebut? Adakah pasti kita semua akan bertemu dengan hari kiamat tanpa apa-apa persediaan pun?